Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel, Al Harmus Channel. Okay guys, kali ini saya ingin unboxing. Saya beli barang di Shopee, apa itu kira-kira? Nah ini dia. Ternyata dalamnya adalah power bank. Power bank ini tebal guys, karena dia 50.000 mAh. 50.000 mAh ini sangat tebal guys. Lebih kurang tebalnya 2 inci. Dan 50.000 mAh ini kalau kita pakai untuk ngecas bisa sampai 5 ataupun 6 kali cas. Nah, cuma kalau untuk dibawa berpergian itu agak ribet karena berat guys. Kalau untuk berpergian agak ribet, tetapi misalnya kita tinggal di rumah pas mati lampu apa kayak gitu enak. Nah, agak tebal ini dia. Sangat tebal. Cuma di sini kita nggak dapat kabel, kita cuma dapat power bank saja. Jadi nggak ada kabelnya, kabelnya harus beli sendiri guys. Hanya ada power bank saja. Dan mereknya adalah Remak. Kurang jelas ya, mereknya itu ada Remak. Namanya adalah Remak. Nah, Remak ini itu salah satu jenis nama yang agak famous juga, agak terkenal. Dia sangat tebal dan berat guys. Beratnya itu lebih kurang kayak bateri motor atau bateri Honda. Dia agak berat. Jadi kalau untuk dibawa ke mana-mana kurang sesuai, tapi kalau di rumah persiapan untuk mati lampu itu sangat sesuai guys. Oke, kita coba dulu, kita cari kabel data. Ini guys, dia ada empat untuk USB, empat untuk guys untuk ngecas, untuk ininya sendiri, untuk ngecasnya sendiri. Ada yang Type C, ada yang model biasa, ada yang Lightning. Dan untuk kita ngecas ke handphonenya ada tempat empat lubang. Nah, jadi bisa sekali ngecas itu pakai empat lubang guys. Pada handphone bisa dicas secara bersamaan. Oh, dalamnya udah ada lebih kurang 77%. Kita coba cas. Yang merah itu adalah fast charging, kalau yang hitam biasa guys. Jadi kalau mau cepat kita ngecasnya, kita gunakan yang merah, sedangkan yang hitam biasa. Dan itu tips itu adalah untuk ngecas power bank itu sendiri. Ada lampunya, ada torchlight atau lampu guys. Kita coba ya, lampunya lumayan lah terang kalau pas mati lampu, bisa lah nampak lah batang hidung tuh. Nah ya, makin terang. Oke, matiin dia. Lampunya ada dua LED dua. Oke, terus kita coba cas. Coba ya, kita try. Kita gunakan yang merah fast charging. Wah, masih agak keras. Saya lagi lihat YouTube. Jadi kita coba cas masuk enggak? Nah, masuk guys, itu guys kabel bateri, di kabel bateri itu masuk ya. Nah, baru satu kita gunakan nanti, satu kita letak tepi dulu. Kita coba lagi yang lain, masuk apa enggak. Kita coba lagi, kabelnya satu lagi, bentuk lagi mati. Nah, kita cas. Masuk guys ya, ada gambar powernya. Coba satu lagi kita cas juga. Nah, masuk juga guys. Jadi bisa sekali cas itu 3 atau 4 handphone sekali cas guys. Nah, masih ada sisa satu tuh.
20.000 mAh. Baterainya sangat tebal dan berat, guys. Oke, selain itu juga saya ada beli barang satu lagi, guys. Nah ini, guys, kita unboxing sekalian. Apakah ini? Penasaran kan? Nah, yuk kita lihat apa dia. Sobek aja nggak apa-apa, disobek aja. Ternyata dia adalah Bluetooth, guys. Seperti Bluetooth yang diletak di telinga, guys. Nah, dia seperti Bluetooth yang diletak di telinga. Oke, ini dia mereknya Oppo, karena handphone saya adalah Oppo. Saya beli yang Oppo. Jadi ketika kita nyetir atau kita malas megang handsfree, ya ada kabel cas. Terus tuh ini diletak di telinga, sebenarnya sangkutkan di telinga. Kita pasang dulu untuk telinganya. Nah, lepas itu ada sangkutannya, pasang di telinga. Kita sangkutkan di telinga. Tekan baterainya apa enggak, sudah hidup kan? Nah, ada lampunya tuh, guys. Lampunya menyala merah. Nah, ada lampunya dan bisa kita pakai Bluetooth, guys, ya. Ini karena masih baru, sebaiknya kita sekarang masih baru, guys. Jadi sebaiknya kita cas dulu supaya baterainya penuh, ya. Kita coba kita cas dulu. Nah, dia yang disediain kabel cas. Ini kabel casnya juga sama dengan cas handphone. Cuma karena udah ada kabelnya dia sendiri, jadi kita pakai kabel yang original yang bawaan. Oke, kita cas dulu. Nah, tambah warna merah tuh, guys. Emang gak terlalu nampak, guys. Andaikan kalau di cas masuk warna merah. Oke, guys, cukup sekian dulu unboxingnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.